Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amiruddin bin Zainuddin. Saya ternampak hantu. Semuanya bermula 2 minggu lepas jam 3 pagi. Waktu tu saya tengah main game Yu-Gi-Oh. Tiba-tiba saya terdengar bunyi pintu. Jadi saya usah tengok. Usah. Saya nampak hantu. Saya pun terus pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wal Mamaaf Ismail Azim. Pada malam tersebut, saya mengalami nasib yang sama. Ketika saya sedang hendak membasuh baju, saya menuruni tangga dan saya ternampak lembaga putih betul-betul di hadapan saya. Lalu saya pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah malam. Saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Zainuri. Dan saya pula Syafiq Ilmi bin Safari. Kami pun ada nampak hantu. Pada waktu tu kami nak pergi main futsal, tapi si Syazwan terlupa kasut dia. Jadi kami pun patah balik ke rumah sewa. Pada ketika itu, selepas sampai depan rumah sewa, saya terus turun daripada motor. Aduh, macam mana kau boleh tinggal kat futsal ni? Saya terus kaku sebab saya ternampak lembaga putih kat depan rumah. Lepas Syazwan tunjuk tu, saya pun tengok dan saya pun telah ternampak lembaga putih tu. Dengan terkejut, kami dua pun terus melarikan diri. Kenapa korang tak lari naik motor? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nasraf bin Muhammad Nan. Sebenarnya yang depan nampak hantu-hantu tu, saya lah hantu tu. Macam ni cerita kan. Malam tu, dalam ketiga, saya bangun tidur. Saya bangun lepas tu saya nak keluar esok kok. Saya buka pintu slow-slow sebab saya memang suka macam tu. Okay. Lepas tu, dah buka pintu, saya mengeliat dekat depan pintu. Memang selalu saya buat macam tu. Lepas tu saya terus keluar rumah. Okay. Dah keluar rumah tu, saya nampak member saya orang. Lepas tu, saya angkatlah tangan. Lepas tu tiba-tiba dia pun lari. Macam nampak hantu. Oh, dia pun lari. Muka handsome macam ni nampak macam hantu lah. Cuba tutup lampu. Kot dalam gelap, nampak lain ke? We'll be right back.